Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, faqala, ia berkata, amin amin amin. Maka melihat hal itu, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza, wahai Rasul, apa yang membuat engkau demikian, yaitu mengucap amin sampai 3 kali? Faqala, lalu Rasul menjawab, qala li Jibrilu, telah berkata kepadaku malaikat Jibril, arghamallahu anfa 'abdin aw ba'uda dakhala ramadhana falam yughfar lahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakan seorang hamba yang dia masuk ke bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya, atau dia tidak mendapatkan ampunan. Fakultu, maka kata Nabi, aku berkata amin. Thumma qala, lalu Jibril berkata, raghima anfu 'abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celakalah, atau Allah akan menghinakan seorang hamba yang ia mendapati orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satunya yang masih hidup dan dalam pengurusannya, tetapi tidak menyebabkan ia masuk ke dalam syurga. Fakultu amin, maka kata Nabi, aku pun mengucap amin. Summa qala, lalu Jibril berucap yang ketiga, raghima anfu 'abdin aw ba'uda dzukirat indahu falam yusalli 'alaik. Kata Jibril, Allah menghinakan seorang hamba yang diucapkan, yang disebutkan namamu di sampingnya, falam yusalli alaik, tapi ia tidak bersolawat atasmu. Fakultu, maka kata Nabi, aku pun berkata amin. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini bercerita tentang doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menyia-nyiakan 3 hal. Yang pertama, jangan sampai kita menyia-nyiakan kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga kata malaikat Jibril, Allah akan menghinakan orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang melimpah rahmat, bulan yang melimpah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh celaka, maka sungguh rugi kita sekiranya kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Ibaratnya ketika kita diberikan kesempatan untuk memperoleh banyak keuntungan, tapi kemudian kesempatan itu kita sia-siakan. Padahal pemirsa, seringkali kita senang memburu diskon, kita senang memburu ketika ada potongan-potongan harga, bahkan sampai-sampai seringkali kita rela menunggu kapan adanya diskon, lalu kemudian kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Mengapa bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan untuk kita, di dalamnya ada limpahan rahmat, limpahan ampunan, tapi kemudian kita sia-siakan? Maka kata malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan seorang hamba yang dia masuk ke bulan Ramadan tapi dia tidak menggapai ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya, atau salah satunya yang hidup dalam usia tua, dalam kebersamaan dengannya, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu, tidak menjadikan orang tuanya sebagai sarana untuk dia menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
tidak menjadikan orang tuanya sebagai sarana untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan kepada kita bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga ada pada telapak kaki ibu. Artinya apa? Keriduan orang tua, keriduan seorang ibu, keriduan seorang ayah, maka di sana ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, Allah akan menghinakan orang yang di sampingnya atau di hadapannya dia mendengar ucapan atau mendengar diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Nabi tapi dia tidak mau bersolawat kepadanya. Padahal kita tahu betapa besarnya keutamaan solawat. Disebutkan dalam salah satu hadis, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali solawat saja, maka akan dibalas untuknya 10 kali. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil pelajaran dari hadis ini agar jangan sampai kita menyia-nyiakan 3 hal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan karena tidak ada jaminan untuk kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, selagi masih ada orang tua, jangan sia-siakan mereka. Berbaktilah kepada mereka, raihlah surga dengan berbakti kepadanya. Dan yang ketiga, jangan lupakan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa ada dalam limpahan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.